Assalamualaikum Lur, masih lagi bersama saya Yanto Sinibraya. Alhamdulillah Lur, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan. Alhamdulillah Lur, hari ini si Yanto Sinibraya diberi kesempatan untuk menghadiri ataupun mendatangi makam Mbah Raden yang di daerah Marelan. Lur, saya sebelumnya penasaran di mana sih makam Mbah Raden, dan kali ini saya menghadirinya ataupun melihat makam Mbah Raden. Semoga kehadiran saya tidak ada halangan dan rintangan, dan juga saya rekan-rekan juga bersama Mas Wiji dan juga Kirimbah dan yang lain-lainnya. Alhamdulillah, ikuti jejak kita dan ikuti jejak saya, Yanto Sinibraya, yang hari ini saya memberi konten yang misteri yang sangat luar biasa. Mari kita ikutin jejak Yanto Sinibraya. Oke, risiko apakah ada gerangan di sana? Lanjut kita susuri makam Mbah Raden. Semoga arwah Mbah Radennya menerima saya di sini. Amin. Berupa amin. Let's go. Lanjut. Aungkan Sri Mukutra.
Maukan? Maukan? Bukan manusia saja yang hidup dalam dunia ini. Ilmu di dunia tinggal di dunia. Menyerupai.
Sang Hyang Kungkungan, Sang Hyang Mahabalawa, Manggal Tunggu, Manggal Kupengku, Kupok Kupel, Cepat, Amin. Saya Gerimba. Di sini ada sosok yang benar-benar ya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu saya seperti itu orang bagus. Jadi jangan salah menilai gitu. Kalau kita katakan inilah peninggalan dia gitu. Ilmu di dunia tinggal di dunia, yang dibawa roh kebaikan, amal ibadah, kebaikan salatnya saja. Jadi ilmu dunia tinggal di dunia, inilah ilmu menyerupai wujud. Jadi roh membawa amal ibadah, jasad kekubur, ilmu di dunia, pengobatannya, kekuatan di dunia, tinggal di dunia menyerupai orang tersebut. Oke. Ingat, hidup di dunia ini bukan kita saja yang hidup. Hargailah leluhur kita, hargailah leluhur kita. Oke, dengan saya Gerimba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.